Kita di perjalanan kawan menuju ke spot baru. Menyeberang hutan karena tidak bisa pakai motor. Kemarin kawan ada info kalau ada spot pergam. Hari ini kita coba, bahkan nanti burungnya banyak kawan. Oke. Jalan kita pagi sekitar jam 6 lewat 20 menit ini kawan. Kita baru sampai nih kawan di area ladang, bekas ladang warga, kebun jagung. Kita kurang tahu juga ini di mana spot pergamnya, sambil menunggu aja kita ini. Karena nanti kalau ada suaranya baru kita tahu. Soalnya kawan kita kemarin yang ngasih tahu nggak bisa ikut gara-gara kerja bilangnya. Kita jalan sendirian ini kawan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu. Sepertinya itu kawan spotnya. Ada pergamnya di atas ini. Nah. Sepertinya itu buah yang dimakannya kawan. Jaraknya dari kita 74 meter ini. Oke, kita coba shot. Poin. Alhamdulillah. Poin program satu kita. Jarak 44 meter kawan dari sini. Oh, itulah kawan pohonnya tadi. Kita jemput dulu poin pertama kita. Wah, tuh. Ada sungai kawan. Sungai ini kawan, nggak ada tempat penyeberangan kita ini. Lokasinya sebat kali ini. Itulah pokoknya kawan. Oh, inilah kawan pohonnya tadi. Kita coba cari dulu. Nah, inilah kawan. Alhamdulillah. Poin program kita hari ini. Pergam jumbo nih kawan.
Udah lama kita nggak berburu pergam ini. Mantap. Oke, kita kembali. Nah, ini lah kawan. Perang darurat kita ini. Jatuhnya agak jauh kan. Kuat lagi kawan. Dua ekor tadi kawan yang agak kuat. Nanti kita cari, mudah-mudahan bisa ketemu. Jatuhnya agak jauh kawan. Banyak sekali. Mantap. Hmm.
gelantungan kan. Alhamdulillah, dan lagi kita. Kita ambil lagi kawan. Inilah jembatan kita tadi. Tadi poin dua lagi kita yang sangat telak. Duanya jatuh ke jauh tadi kawan. Oke, kita ambil dulu lupanya. Nah, ini kawan. Poin satunya. Satu lagi belum ketemu. Satunya ini kawan, kita cari-cari di tadi, ternyata dia nyangkut di atas ini, nyangkut di goloran. Oke, kita ambil dulu lupanya. Kita ambil dulu kawan poinnya dengan kayu ini. Nah, inilah kawan dia tadi. Ada burung beo kawan. Nah, burung beo juga suka nih. Nah, cantik sekali burungnya. Kita bilang di sini namanya burung tiong ini kawan. Burung terlindungi juga ini. Kita ambil gambar saja kawan. Sangat cantik sekali. Burungnya lari kawan. Burungnya sudah kenyang. Oke, kita lanjut deh. Ada tupai kawan. Coba set. Sangat telak sekali. Poin kawan, poin tupai kita. Sepertinya buruannya nggak mau datang lagi kawan. Kita cukupkan dulu hunting hari ini.
karena hari sudah lumayan siang, sekitar jam 9 lewat ini. Kita cukupkan dulu. Tadi alhamdulillah kita dapat poin. Burung pergamnya ada 3 ekor. Yang 2 ekornya tadi kurang telak, mungkin belum rezeki kawan. Dan tadi ada bonus tupai 2 ekor. Alhamdulillah. Nah, inilah kawan hasil buruan kita hari ini. Mantap. Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita tidak berburu pergam, hari ini akhirnya kita bisa lagi kawan berburu burung pergam, karena kawan kita kemarin ngasih info katanya pinggir ladangnya ada burung pergam makan buah, tapi tidak tahu nama buahnya apa. Dan kawan yang mungkin tahu ini buah apa, silakan di komen. Oke, sekian dulu. Terima kasih kawan-kawan semua yang telah menonton, dan semoga selalu bisa menghibur. Dan kawan-kawan yang baru menemukan channel kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan buat kawan-kawan yang selalu mendukung channel kita, mensupport channel kita, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan dukung terus channel kita agar kedepannya kita lebih semangat lagi kawan. Oke, sekian dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara hunting kita berikutnya.